bulan kan ya waktu itu kan lagi awal-awal COVID, emang kita harus di rumah masing-masing kan. Dan netizen mikirnya putus ya udah biarin kena aja semua. Ya aku sih mikirnya gimana ya, ya kan kita kan nggak bisa ketemu tiap hari, kalau nggak ketemu tiap hari kan berarti putus sih. Ya, heran gitu loh, kadang kalau pacaran terus dibilangnya kok pacaran terus, terus jarang ketemu dibilangnya putus, jadi heran gitu. Jadi ya udah. Iya, tapi ngasih mobil itu kayak dia bikin kesepakatan sih, maksudnya ya ini kamu boleh pakai juga, dan jadi untuk masing-masing, tapi lebih sering di rumah dia sih. Ngasih itu gara-gara kan dia baru punya satu mobil kan, dan itu ganti-gantian sama mamanya kalau di syuting dan lain-lain kan mobil satu aja. Masih satu di duit enter satu kan semua. Aku mikirnya itu bisa apa ya, itu duit tambahan kan di luar tabungan aku ya, why not kan berbagi dengan orang. Tala ini kan udah punya penghasilan sendiri ya. Kalau saya sebagai ibu itu bukan tipe ibu yang selalu sirik atau iri kalau anaknya misalkan ngasih ke pacarnya. Saya bukan tipe ibu seperti itu. Justru saya bangga anak-anak saya itu bisa bertanggung jawab ya. Meskipun mungkin masih pacaran, tapi saya selalu nasehatin harus bisa jaga nama baik. Artinya ya kalau kamu udah ngasih ke orang ya harus dengan segala konsekuensi. Jadi ada pembelajarannya. Itu aja, jadi nggak pernah larang tuh kan. Segala sesuatu tuh all out, ya bagus lah. Artinya dia kan juga punya uang sendiri, dia tahu itu adalah bagian dari profesional ya. Pokoknya untuk Feral Atala sukses selalu. Saya pokoknya hanya bisa mendoakan dan selalu apa ya support lah apapun yang mereka kerjakan. Yang penting mereka tidak narkoba, mereka on the track. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.